kembali lagi di channel YouTube dari Tegausin di channel. Nah, teman-teman, kita openingnya ini malam hari. Malam hari ini adalah malam terakhir kita ada di desa terpencil ini karena besok kami sudah mau berangkat ke Guangdong, teman-teman. Jadi malam ini kita mau packing semua pakaian dan barang-barang yang kita mau bawa ke Guangdong besok. Dan malam ini juga kita mau langsung pulang ke Chinong bawa semua barang dan pakaian yang kita mau bawa. Karena kalau dari Chinong ke kecamatan itu lebih cepat, teman-teman, daripada desa ke kecamatan. Makanya kita mau stay dari Chinong. Besok mobil berangkat jam berapa, Sengku? Mobil. Katanya jam 8 mobilnya sudah mau berangkat, teman-teman. Jadi kita harus stay dari Chinong. Nah, kenapa kita mau ke Guangdong? Jawabannya, ini sebenarnya saya juga tidak ingin pergi, tidak ingin lama-lama meninggalkan desa tercinta ini, teman-teman. Tapi apalah dayaku, saya warga asing yang hanya tinggal di sini, bisa dibilang kayak menumpang begitu, teman-teman. Jadi kita harus mengikuti aturan yang ada di negara ini. Mau tidak mau, pokoknya kita harus ikuti. Dimanapun kita berada, harus ikuti aturan yang ada di negara tersebut. Jadi teman-teman, di Cina beberapa bulan terakhir ini penyakit virus corona ada lagi tuh, Teh. Ada lagi. Jadi banyak sekali di daerah-daerah lain itu sudah lockdown. Saya sebagai warga asing yang tinggal di sini harus mematuhi aturan. Karena di pasporku itu kan ada visa izin tinggal di negara ini, teman-teman. Kalau tidak salah namanya itu visa resident permit namanya, teman-teman. Nah, visa resident permitku ini adanya di Guangdong, bukan di daerah Hunan ini. Jadi mau tidak mau saya harus kembali ke Guangdong. Karena itulah yang saya bilang tadi, teman-teman, corona lagi marak-maraknya di Cina. Jadi saya harus stay sesuai dengan visa resident permitku itu, tidak boleh stay di lain tempat, teman-teman. Harus, misalnya kalau visa resident permitnya kita ada di Guangdong, kita harus stay di sana. Kalau misalnya ada di Hunan, harus stay di sana. Jadi begitu, teman-teman. Saya juga tidak tahu sampai kapan, kata petugasnya, tunggu sampai keadaannya membaik, baru kami bisa datang lagi ke sini, itu betul. Padahal tanaman-tanaman kita belum semuanya tumbuh. Terus ikan juga kita belum masukin, tuh betul. Dan rencananya itu kita mau bikin dapur di dekat toilet sana, tapi tertunda dulu, teman-teman, karena keadaan ini. Dan kita baru tahu juga, teman-teman, katanya kalau visa resident permitnya kita ada di daerah Guangdong, kita harus stay lama di sana, teman-teman. Tidak bisa stay lama di Hunan. Harus sesuai dengan visa kita tersebut. Kita juga baru tahu pas ditelepon oleh petugasnya, tuh betul. Jadi kenapa waktu itu kita pulang ke desa ini? Karena Weishun kecelakaan kerja, ada juga videonya, teman-teman bisa cari. Weishun masuk rumah sakit. Weishun mengalami kecelakaan kerja dan tidak ada pekerjaan sama sekali, teman-teman, karena tangannya kan sakit, jadi harus istirahat selama 3 bulan lebih. Jadinya kita pulang ke Hunan sini dan nyaman. Kita sudah nyaman, makanya kami belum balik-balik ke Guangdong. Dan akhirnya kita ditelepon oleh petugas, kita disuruh secepatnya kembali ke Guangdong. Harus stay lama di Guangdong, tidak bisa stay lama di Hunan sini. Jadi nanti mungkin kalau kami ke sini lagi tidak terlalu lama, teman-teman. Dan kenapa kami ambil visanya itu visa Guangdong, karena kalau Guangdong itu lebih cepat pengurusannya, tuh gitu ya. Terus kita di sana sudah ditahu, teman-teman. Jadi kalau saya mau perpanjang lagi visaku, kan dia visanya ini masa lakunya 1 tahun, teman-teman. Kalau misalnya masa berlakunya habis, kita bisa datang lagi ke tempat perpanjangan visa ini terus dibuatkan lagi 1 tahun. Tapi kalau kita ke Huehua sini, lama sekali pengurusannya, teman-teman. Makanya kami lebih pilih visa resident permitnya itu dari Guangdong sana, tuh gitu ya. Dan di Guangdong sana kami masih ada kayak apartemen atau kos-kosan lah, teman-teman, yang kami masih sewa. Sampai saat ini kami masih terus bayar kos-kosan atau apartemen tersebut. Karena itulah, teman-teman, kita tidak tahu kapan kita harus ke sana. Dan hari ini kita sudah tahu besok kita harus ke sana. Kita harus bawa baby juga. Dan kata papa, nanti papa semua yang handle perkebunan, peternakan, dan juga ikan. Ikan papa Yonuma.
Mau tunggu sayangku? Tuh, tunggu saya mau pulang sama mau di sini. Ya kan? Kita tidak tahu kapan kita kembali, mungkin 1 bulan atau beberapa bulan lagi, kita tidak tahu. Makanya teman-teman harus tetap stay, ikutin kami. Dan supaya tidak lama-lama, kami mau langsung packing-packing teman-teman. Dan kami mau langsung tutupi apa yang kami bisa tutup, supaya kamar kita tetap terjaga dan tidak berdebu, tidak berjamur begitu. Jadi kita mau rapikan semuanya teman-teman. Ayo sayangku, kita langsung mulai. Yang pertama kita packing baju dulu. Oh iya teman-teman, jadi kita kan di Guangdong banyak keluarga. Nah keluarga ini minta oleh-oleh. Oleh-olehnya itu bukan yang mahal-mahal teman-teman, tapi mereka minta misalnya itu bebek asap, terus ini pakis yang kita sudah awetkan, dan juga rebung yang kita sudah awetkan. Jadi nanti kita akan bawakan untuk mereka. Oke, sekarang mari kita langsung packing-packing saja. Teman-teman, jadi inilah baju-baju yang kita mau packing dulu. Kita packingnya pakai tas ransel teman-teman, karena di Chinong sana ada koper, dan kopernya itu belum terisi apapun. Nanti kita salin. Saya mau bantu Wei Xun dulu ya teman-teman. Tidak bisa lama. Papa, mama so semua. Mama, xiao bao bao ya zhe han ye ye. Oh. Xiang ye ye. Teman-teman, beres-beresnya sudah selesai, dan di atas ranjang sana ada tumpukan baju, itu baju kotor teman-teman, kata mama. Kalau ada pakaian yang kotor, taruh saja di atas ranjang, nanti mama yang cuci kalau mama datang ke desa. Makanya pakaian tersebut kami tumpuk di atas ranjang seperti itu. Dan inilah barang dan juga pakaian yang kita mau bawa. Ini baru setengahnya teman-teman, di dapur ada lagi. Dan di Chinong ada lagi baju yang belum kami packing. Teman-teman, sekasihan papa. Papa sudah kasih pesan banyak sekali, katanya jangan lupa makan, pokoknya harus makan dalam keadaan apapun. Karena papa kasihan lihat saya puasa teman-teman, padahal puasa menurut itu sudah biasa. Oh, 我去去了啊。
我要去看 di Chow Fang di sana. Tutup lampu. Kita tutup pintu, teman-teman. Bye bye kamarku tersayang. Pakai sepatu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dapur mana? Oh, cegah. Ini oleh-oleh untuk keluarga kita di Guangdong, teman-teman. Tuh, papa sudah ikat dengan rapi. Wow, ada bebek, terus ada pakis, dan ada rebung, teman-teman. Apa jajannya ah? Oyok. Kamu ini jajannya apa? Lucu ya. Jadi sentia. Kamu jajannya itu. Kamu jajannya punya punya. Punya punya punya. Papa tuh tuh sih punya punya. 也可以啊，你们要随便就可以啊，随便啊。爸爸姐姐你好啊，爸爸。好。我们去吧。啊。嗯。哎，不管不管啊。嗯。你不管，下个天又回来啊。嗯。不要紧，过下个天又回来啊。 Sedih teman-teman ke tinggal papa sendiri di sini. Tôi sẽ tặng lấy món rau bên cây này. Nó tại chỗ bỏ mà mình bỏ hoa gạo. Mới yêu bỏ hoa. Bỏ. Chúng ta sẽ lấy Papa, bye bye. Teman-teman kita sudah mau pergi, kasih tinggal papa. Bye bye, papa. Teman-teman, kita sudah sampai di Chinong. Sekarang kita mau langsung naik ke rumah. Ayo, sayangku. Oke. Besun bilang dia duluan naik ke atas, nanti dia bantu saya angkat barang-barang yang ada di tangan kiriku, teman-teman. Ini tangan kananku saya pakai merekam. Oke,
谢谢 老板。 可以了。 Dicium juga tangannya, teman-teman. Teman-teman, sekarang sudah pagi hari, kita baru bangun dan sudah cuci muka semuanya. Ini langsung nih tadi malam tidur di sini, teman-teman, sama-sama saya. Dia tadi malam menangis hebat karena tidak mau berpisah dengan saya. Dia bilang, oke, hanya sebentar saja, 15 hari. Saya bilang, oke, dia kurangi lagi 7 hari. Saya bilang, oke, dia kurangi lagi 2 hari. Begitu, teman-teman, pokoknya lucu. Dan kali ini kita mau packing-packing lagi karena tadi malam tidak sempat, teman-teman. Karena tadi malam kita ketiduran, jadi packingnya dilanjut pagi ini. Ayo kita langsung packing. Oke. Ini kamu. Ya, dia bersedih terus, teman-teman. Saya kasihan sama dia. Saya juga tidak ingin berpisah, tapi mau bagaimana lagi, teman-teman. Betul yang saya. Cing cece. Teman-teman, jadi yang akan packing adalah Weishun karena dia kalau packing itu banyak barang yang bisa masuk, teman-teman, berbeda dengan saya kalau packing. Teman-teman, kita sudah mau turun ke bawah. Sepupu bilang dia mau antar kami, jadi kita tidak perlu naik bis umum untuk ke kecamatan. Nenek bilang dia mau antar kita sampai pintu, teman-teman. Bye bye nenek. Teman-teman, kita sudah mau berangkat ke kecamatan. Kuku, bye bye. Thank you.
Hawa. Sapu habis. Saya di depan teman-teman karena saya pemabuk.妈妈，那你不去？妈妈要下车了。妈妈又下车了。还连着顶头呀？这个还要顶？对的，人两个的。那你都两三个？要顶不顶了这？你顶那个去？我说你行吗？嗯？来了。Teman-teman, hari ini kita tidak jadi ke Guangdong karena kita belum tes PCR. Sedangkan kalau kita mau ke Guangdong itu harus ada tes PCR-nya. Bukan hanya ke Guangdong teman-teman, tapi kalau kita memasuki daerah lain itu harus ada tes PCR supaya aman semuanya. Dan tadi kita sudah diantar sampai ke tempat mobil yang kita mau tumpangi, tapi kita ditolak karena tidak ada PCR tersebut. Dan kata sepupu biar dia saja yang antar kami besok, tapi kita diantar sampai di Guangxi. Karena sepupu yang antar, jadi saya mau singgah dulu di Guangxi. Di Guangxi itu banyak sekali orang Muslim, kata Weishun, jadi sama singgah. Dan kata Weishun di sana ada masjid, makanya saya excited banget ingin ke sana secepatnya teman-teman. Tapi mau tidak mau kita harus PCR dulu, makanya kita tunda perjalanan hari ini. Karena kami sudah ada di kecamatan, jadi kita mau jalan-jalan dulu teman-teman. Kita mau jalan-jalan bersama Suning, baby, sepupu, istrinya, dan juga mama. Ayo Sengko. Mereka sudah duluan tuh. Singgah beli baju dulu dan juga sendal untuk Suning. Banyak diskon kalau musim seperti ini teman-teman. Cukup hota mama. Sekarang kita mau cari sendal untuk Liang Suning. Siang ah, jalani sui, awa. Wow, ini sangat bagus. Bagus.
可以啊，这个好看。这两鞋很好看。对。他说可以。 对啊， 对， 对的， 가기 잔띵해。 Teman-teman Suning juga mau sendal yang warna ungu ini. Sendal warna ungu ini cantik menurutku. Mama. Tasya Isya lama. Dia suka. Dia sudah coba dan Suning suka. Jadi kita berikan dia dua sendal. Ih, dia cium dirinya sendiri. Teman-teman, sekarang kita sudah di rumah sakit kecamatan, mau langsung tes PCR. Di sini kita lagi antrian tes PCR, teman-teman. Sudah. Teman-teman, tes PCR-nya sudah selesai. Nanti hasilnya langsung dikirimkan ke HP masing-masing. Karena tadi mendaftarnya pakai HP, jadi hasilnya juga diterima pakai HP. Terus lain.